Halo semua. Dalam operasi pencarian dan penyelamatan, sangat diperlukan sebuah kendaraan rescue yang tangguh dan handal, dikarenakan umumnya medan yang akan dilalui sangat ekstrim. Dalam video ini kami telah merangkum 6 kendaraan rescue yang paling tangguh di dunia. Deo Rescue. Deo Rescue adalah kendaraan rescue off-road 4x4 buatan Rumania yang mampu melewati medan terjal baik bersalju atau terjal. Ini juga dapat mengarungi hampir semua sungai atau mengapung di atas air. Memiliki kapasitas untuk mengangkut 11 orang berkat salah satu dari 2 versi mesin yang digunakannya yang masing-masing memberikan kekuatan 500 atau 300 tenaga kuda. Buffalo Extreme. Kendaraan ini telah dikembangkan secara khusus untuk pengangkutan bahan pemadam dalam jumlah besar dengan aman dan andal. Baik di medan terberat maupun di lokasi operasi yang sangat terpencil. Buffalo Extreme adalah kendaraan yang ideal untuk dioperasikan, di mana tidak ada jaringan hidran kebakaran atau sumber air pemadam, seperti di gurun tandus atau di tambang batu bara terbuka, di mana jarang terdapat jalan beraspal. Bulldog 4x4 Fire Truck. Bulldog 4x4 adalah truk pemadam kebakaran yang paling mampu dan tahan lama dipakai di kondisi terberat. Menggunakan ban militer 54 inci pada bagian depan dan belakang. Memiliki diferensial locking dan ground clearance 25 inci, menjadikan Bulldog sangat ideal di semua medan. Sangat cocok diaplikasikan pada medan yang sulit dijangkau dan bahkan di hutan. Panther 6x6. Panther 6x6 adalah salah satu kendaraan rescue pemadam kebakaran paling efisien dan serbaguna yang populer di dunia. Performa dan desain yang tangguh menjadikannya kendaraan pemadam kebakaran paling modern saat ini dengan sempurna. Sangat cocok untuk semua jenis jalan dan juga memiliki semua karakteristik kinerja tinggi. Arturo Saman 8x8. Saman 8x8 adalah kombinasi antara kendaraan off-road dan kendaraan serbu amfibi yang handal. Kendaraan rescue Rusia ini memiliki traksi dan 8 roda yang juga bisa berjalan di atas air. Meskipun kendaraan ini memiliki bobot mendekati 5 ton, lengkap dengan peralatan yang penuh dan 12 penumpangnya. Saman mampu menunjukkan dirinya sebagai kendaraan handal yang tak terhentikan di lingkungan apapun. Tidak peduli betapa rumitnya itu, berkat menyatukan fitur-fitur terbaik dari kendaraan off-road yang sudah ada. Step ATV. ATV Step dari Ukraina adalah salah satu kendaraan terliar yang dapat dilihat dalam beberapa waktu terakhir, yang optimal untuk penyelamatan di medan keras apapun. Amfibi ini memiliki bodi yang diperkuat dengan dimensi kompak polimer yang tahan, dan ban berukuran besar 60 inci yang mampu melaju di tanah berlumpur dan bahkan dapat mengapung di air. Oke, sampai di sini dulu video dari kami, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video kami berikutnya.